Pemirsa Forum Maritim Bali melalui Duta Maritim Bali gelar audiensi bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta. Kunjungan ini dilakukan untuk menjalin kolaborasi remaja dan anak-anak bersama pemerintah pusat untuk mengkampanyekan gerakan melestarikan laut dan pantai serta mendukung upaya peningkatan asupan protein nasional. Anak-anak dan remaja berprestasi Bali yang terpilih sebagai Duta Maritim Bali bertemu Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang diwakili Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Budi Sulistyo. Kunjungan dilaksanakan untuk menjalin sinergitas antara Forum Maritim Bali dan pemerintah pusat dalam memecahkan berbagai isu terkait kelautan dan perikanan. Pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan menyambut baik kehadiran Forum Maritim Bali yang turut melibatkan anak-anak muda dalam upaya menjaga kelestarian laut. Dengan teman-teman yang sekarang hadir dari Forum Maritim ini dan terutama diperkuat oleh para duta-dutanya dari Genzi, ya, ini akan menjadi bagian dari penguatan komunikasi bahwa pentingnya mengkonsumsi ikan untuk memberikan penguatan pada pertumbuhan sel otak kita semuanya, ya. Harapannya pemerintah pusat mengakui dan mendukung keberadaan Forum Maritim Bali sebagai mitra pemerintah sehingga para dutanya dapat diberdayakan menjadi lokomotif untuk mempromosikan program-program pemerintah terkait kemaritiman. I hope that Bali Maritime Forum and Bali Maritime Ambassador can continue to collaborate with the government to advance the sea. Saya berharap dengan adanya KIDS dan Duta Maritim Bali dan juga berkolaborasi dengan kementerian mampu membuat generasi muda lebih sadar akan potensi laut kita. Keberadaan Duta Maritim Bali cukup penting mengingat berbagai upaya pelestarian laut yang dilakukan sejak usia dini akan menciptakan generasi kuat dan berkarakter yang mampu menjaga laut dari segala ancaman. Saya ingin menyampaikan ke seluruh anak Indonesia, ayo mulai saat ini makan ikan dan jangan buang sampah sembarangan terutama di laut agar laut tidak tercemar. Jagalah ekosistem laut agar laut tidak rusak dengan cara tidak merusak batu karang saat berwisata di laut. Kunjungan Duta Maritim Bali ke Kementerian Kelautan dan Perikanan menegaskan kembali komitmen Forum Maritim Bali mendukung penuh program pemerintah meningkatkan asupan protein nasional. Dari Jakarta, Agus Sugiana, iNews melaporkan.